Tutorial cara memasak daging untuk kalian. Jadi kalian mau kan dimasakin daging sama kakaknya ini? Dia ini kakakku, dia baru datang dari luar negeri karena habis sekolah untuk memasak. Jadi dia pergi ke luar negeri sekolah untuk memasak. Ini cara memasaknya dagingnya utuh. Kalau kalian di rumah pasti dagingnya itu kan kecil-kecil kan. Nah, karena ini sultan jadi dagingnya besar utuh. Tuh lihat aja dia baik hati banget kan, masak wortelnya aja, wortelnya cuma dipotong-potong gede-gede gitu biar kalian cepet kenyang makanya. Ini juga nih dikasih sawi dan batangnya, habis itu dimasukkan semua tuh ke sayuran. Nah sekarang dagingnya nih, kalian jangan melihat aneh dulu, kakakku ini adalah koki yang handal, dia belajar sampai ke luar negeri. Tuh dagingnya dimasukkan ke dalam ramuan-ramuan tadi. Dan ini ada kulit, jangan lupa dimasukkan juga tuh buah. Habis itu dikasih kecap. Kalian pasti gak sabar kan gimana rasanya. Sekarang kita masukkan itu spaghetti. Nah sekarang spagettinya udah mateng, sayurannya juga udah, terus daun bawang pun sudah. Sekarang dagingnya nih kita lihat. Jadi gak sabar tuh, emang beda ya. Ini koki yang belajar dari luar negeri itu memang cara masaknya nggak kaleng-kaleng. Tadi emang utuh sih, tapi penyajiannya tetap dipotong-potong. Gimana? Kalian masih meragukan kakakku? Dia pintar sekali.